الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita berada di dalam musim ataupun masa ke arah bulan Ramadan. Maka mula daripada hari ini hendaklah kita bersungguh dengan amal ibadat kita, dan hendaklah kita bersungguh di dalam merampak diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita apabila cukla perakat baru nak bersungguh, baru nak buat, baru nak semaya, baru nak puasa. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada hari ini satu tajuk yang saya bawa mari tentang bodrian ataupun pengajaran daripada Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah satu mukjizat yang Allah Taala beri kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah Allah Taala beri kepada nabi-nabi lain. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai ummah dia perlu kita sebut dan perlu kita belajar, perlu kita ambil pengajaran lebih banyak daripada Isra dan Mi'raj. Kita tak sahih hanya Isra Mi'raj sebagai cerita. Alhamdulillah tempat kita ni pada masa dulu lagi dia mau baca Isra dan Mi'raj. Itu satu kebaikan lah. Tapi kita tak sahihnya apabila habisnya Isra Mi'raj tak ada orang mari masjid. Padahal tu imam tok khatib dak berayat Isra Mi'raj Allah Taala fardu ke semayeh. Umur kita dulu 3 hari 3 malam, 3 malam ni turut-turut baca Isra Mi'raj habis kitab. Bo siapa malam keempat ada siapa mari semayeh. Apakah faedah daripada Isra dan Mi'raj? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله تعالى سبو آيات satu ayat tentang Isra dan Mi'raj di dalam surah nama surah Isra. Allah Subhanahu wa taala sebut muslimin yang dirahmati oleh Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, maha suci Allah taala. Kerja Isra Mi'raj ni kita tak se guna akal kita lah, hak ni hak Tuhan. Kalau guna akal kita, kita akan potong selalu, dah tak mungkin nabi berjalan atas langit, naik ke langit. Nah, tak mungkin nabi jalan daripada Mekah pergi pada Baitul Maqdis dengan sejuzuk daripada malam subuh mari sembahyang Mekah dah. Itu otak kita. Banyak lagi benda-benda yang di dalam agama kita dia kena melalui keimanan kita kepada Allah. Hari ini di dalam Al-Quran ayat banyak mana tentang syurga neraka. Syurga neraka ni walaupun ada internet, walaupun ada website pun dia kita siapa. Google gi tak sapa syurga neraka ni. Hak ni benda yang berbentuk keimanan kita kepada Allah.
Jadi sebut kata Isra Mi'raj ni kerja Tuhan. Sudah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Dan yang kedua pula Allah Taala sebut bi 'abdihi hamba-Nya. Nabi Muhammad, anda adalah hamba Allah dan adalah Rasulullah. Nabi Muhammad ni adalah hamba Allah dan Rasulullah. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, cuba kita tanya, kita ni jadi hamba kepada siapa? Banyak dalam kalangan kita ni jadi hamba kepada duit pitih. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud darham. Binasa orang yang jadi hamba kepada duit pitih. Tak salah kita nak duit banyak, tak salah kita nak pitih banyak. Tapi salahnya apabila kita jadi hamba kepada dia. Hengok tak ada nak semayah bank, hengok tak ada nak buat ibadat, itulah hamba kepada duit pitih. Hamba kepada pangkat, sanggup buat benda haram, sanggup minum benda haram kerana dia nak leun pangkat kita. Sanggup duduk di dalam meja orang minum arak kerana apabila tak duduk situ naik tak akak kita. Itu hamba kepada pangkat. Hamba kepada tamneng. Hamba kepada dunia pada juga. Hari ini cuba kita tanya diri kita, adalah kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh tidak. Kau hanya kita mengaku dengan lidah saja. Lailan, Allah Taala sebut pula pada waktu malam. Isra Mi'raj ni berlaku pada waktu malam. Padahal Allah Taala boleh benar nak jalan Nabi kita pada waktu tengah hari. Tak ada masalah apa. Ini sebagai pengajaran kepada umat. Waktu malam bagi orang Islam ni dia ada kelebihan besar. Huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah Taala lah yang tukar malam dan siang. Liman arada an yadhakkara, bagi mereka untuk nak mengingati Allah. Para sahabat dulu pada waktu malam adalah medan besar untuk mereka latih diri. Bahkan kata Yusuf Qardawi sebagai satu sekolah, satu tempat nak didik kita jadi orang juh pada waktu malam. Pada waktu malam muslimin yang dirahmati oleh Allah, liman arada an yadhakkara, bagi mereka nak mengingati Allah. Liman arada an yadhakkara aw arada syukura, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar satu hadis yang diriwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi semaya bekok kaki. Isteri Sayyidah Aisyah, isteri kepada Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, berasa kesian kepada Nabi. Bekok kaki-kaki berdiri lanjut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apa kuat sangat ni? Sedangkan Allah Taala pun dosa yang telah lepas yang lagi akan datang. Jawab pe Nabi, afala akunu abdan syakura. Nabi nak jadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari seorang lelaki di dalam masjid. Nabi kata orang ni adalah ahlul jannah, orang ni adalah ahli syurga. Hari yang kedua Nabi jamin kata dia ahli syurga. Hari yang ketiga Nabi jamin kata ahli syurga. Maka para sahabat pergi cek amalan dia, tanya dia, apakah amalan yang awak buat yang boleh Nabi jamin di atas dunia belum pada mati ni ahli syurga? Kata seorang ni, ia belum pada dia tidur, silap salah, keliru hati dengan siapa, berasa tak puas hati dengan siapa, dia maaf belaka. Pada waktu malam, pada waktu malam, pada waktu belum tidur, dan juga pada waktu sahur mereka, wabil asharihum yastaghfirun. Oleh itu, pada waktu malam ialah medan besar bagi orang mukmin nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kelih pada masa sekarang ni, sayangnya anak-anak muda kita, orang-orang wairun kita, pada waktu malam mereka berjaga dan pada waktu pagi, pada waktu siang hari mereka tidur. Bertukar. Burung malah, nasabah dia tidur pada waktu tengah hari. Pada waktu malam dia cari makan, itu makhluk Allah Ta'ala.
Tapi manusia ni Allah Ta'ala jadi pada waktu tengah hari untuk cari makan dan pada waktu malam untuk berehat. Tapi hari ni tukar. Dan pada waktu malam kita berjaga. Dan pada waktu malam mula buka karaoke, mula buka bon panan, mula buka maksiat. Wal'iyadzubillah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ni juga, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi daripada Masjid Haram pergi kepada Masjid Aqsa. Hari ni Nabi nak ajar Isra' Mi'raj kepada kita, kita tak lepas dengan masjid. Siapa nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pergi Masjid Wiyacak. Mereka uzur sakit ada arah lah. Dalam hidup kita tak terlucuk dengan masjid. Perjalanan Nabi sebenarnya nak daripada rumah kepada langit, lalu dah tak apa. Tapi Nabi sengaja nak buat berayat kepada kita, dalam hidup kita ni kena boleh pergi kepada masjid. Minal masjidil haram, daripada Masjid Haram ilal masjidil aqsa, pergi kepada Masjid Aqsa. Alhamdulillah hari ni dah kita kena tuan diri kita, masjid kita rajin berhi kedok itu masjid. Masjid kita minat kedok. Karena orang minat masjid ni boleh duduk bawah bayangan arasy Allah Ta'ala di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah. Allah Ta'ala letak bawah teduh arasy Allah Ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang lelaki hati dia terlekat dengan masjid. Umat tak mungkin kita ngaji Isra' Mi'raj tiba-tiba hati tak lekat masjid. Hati tidak minat kepada semayang. Bagaimana kalau kita nak baca Isra' Mi'raj tentang tentang sejarah Nabi, tiba-tiba kita tak ada berubah sikit rabuk di dalam peribadi kita dan perbuatan kita mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah, satu riwayat, belum pada Nabi kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Jibril buka dada Nabi. Jibril belah dada Nabi dan untuk nak cuci hati Nabi, sedangkan hati Nabi adalah cuci dah. Bagi mereka nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mula-mula sekali kena cuci hati. Kain baju, tepat rumah kita cuci molek, baik comel Islam galak. Tapi tak senya kalau kita cucinya luar tapi hati kita masih jadi sarang syaitan. Hati kita masih lubuk tempat maksiat, tempat yang berdosa, hati kita gelap. Dah tak kurang pada waktu malam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi di dalam perjalanan ini, muslimin yang dirahmati oleh Allah, sehingga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala jadi satu borok. Borok ni subhanallah ada sifat malu. Yang mana manusia tak ada pada masa sekarang ni. Kalau kita klik budak-budak muda sekarang ni di dalam TikTok, di dalam Facebook, di dalam live, sanggup dedah aurat, sanggup buang kain kelubung untuk nak buat demo napak seluruh dunia. Kalau kita klik seekor borok ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika Jibril buat mari kepada dia, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, borok jadi liar. Borok ada sifat malu. Hari ni kita bergenda jatah perpuai-perpuai jatah, tak ada sikit rabuk perasaan malu. Walaupun bukan bini dia, bukan anak dia, bukan keluarga dia sekalipun, tak ada malu. Lalu Jibril pegang borok. Ala tastahyi ya buraq. Eh, borok mu tak malu kah? Nampak liar sangat ni. Nah, fa wallahi ma rakibak abdun akrama akramun minhu. Demi Allah, tak ada lagi orang naik atas belakang ni nak lebih hebat daripada orang ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita adalah contoh tauladan bagi kita. Karena sehari dua hari ni berat. Kita orang kecek Melayu kita pahal. Setengah-setengah. Yang kata kalau Nabi kan ni, Tok Guru kita kiri, kita pergi kiri lagi. Allahu Akbar. Nah,
Kita pehenlah dakwa nak ayat kata kita tak pehen melekat ulama mari tafsir dia nak situ, tapi dia salah. Perkataan ini adalah perkataan yang sangat salah. Wa ma atakumur rasul faquduh. Apa hak Nabi bawa mari ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Nabi larang pakat tinggal. Nak tinggi setara mana tok guru kita kalau tak turut Nabi salah. Nak hebat setara mana tok lebar kalau tak ikut Nabi salah. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik ada kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dakwah-dakwah betul ni kita besar. Orang yang tak maksum lebih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang lain ulama dia kata kullu ahadin yu'khadh min kalamihi wa yurad. Ini satu kaedah. Setiap orang walaupun nak alim setara mana pun kita boleh ambil pandangan dia dan kita boleh tolak. Illa al-ma'sum, mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nak tolak tak boleh. Tok guru kita hormat, kepada tok guru orang alim kita hormat. Tapi kita tak jadi dia setara dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini masyarakat pada masa sekarang ni dah masih panggil mengelirukan ummah, mengelirukan rakyat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj secara dia panjang. Nah, tapi tujuan yang sebenar ialah Nabi nak pergi ambil semayang fardu semayang yang jadi imaduddin sebagai tiang agama. Dan ketika Nabi boleh semayang 50 waktu ni, Nabi turun mari jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata berat. Berat ya Muhammad, saya teradah umat saya ni. Berat. Nah, dia minta peringin lah. Ini yang panggil kelebihan Nabi Musa kepada kita alaihi salatu wassalam. Hari ni kalau kita tak ada Nabi Musa semayang 50 waktu, tak tahu lekat berapa orang di masjid. Hak lima waktu ni pun boleh bilang orang. Khususnya semaya subuh. Kalau 50 waktu lagu mana? Nabi Musa kata tak boleh. Cuba pergi minta. Nah. Nabi Musa. Orang ti periksa kata mula-mula. Orang tua. Orang tua ni kita kena pakar pandangan dia. Kita jangan sia-sia pandangan dia. Dia ada pengalaman. Dan dia tahu lebih daripada orang muda. Orang muda nak hebat setara mana pun dia lebih hebat orang tua. Nabi Musa kata tak boleh. Cuba pergi minta. Nabi Muhammad pun pergi minta. Allah Ta'ala turun hingga sampai 5 waktu sebagaimana kita tahu. Maka di situ Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, innahunna khamsu salawati kulli yaumin wa laylah. 5 waktu sehari semalam dah. Habis kat ni. Likulli salatin ashrun. Sewaktu kita semayang, satu waktu kita semayang ni boleh 10 kali. Fadhalika khamsuna salatan. Mana kalau kita semayang 5 waktu sehari semalam, seseolahnya boleh 50 waktu. Allah Ta'ala ni dia lot di segi camnuan, tapi di segi katop tem mendem. Camnuan semayang 45, kita tak ada kena semayang 45 waktu, tak ada dengan kita. Nak semayang sunat tak ada pola tu. Hak fardu tak ada 45 waktu. Adanya 5 waktu. 5 waktu ni pun pahala serupa dengan 50. Hari ni kalau kita tanya kedai mana yang orang panggil promocan seneng teneng misalnya. Siapa beli so, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Saya yakin kata penuhnya pakat keruh mari. Keruh mari. Allah Ta'ala beri promocan kepada umat dia semenjak daripada Allah Ta'ala fardu semayang. Satu waktu boleh 10. Tapi kita tidak menghargai promocan yang Allah Ta'ala bui kepada kita. Wal'iyazubillah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga, fa'in amilaha kutibat lahu ashran. Siapa buat amalan baik ni Allah Ta'ala bui 10. Itulah dalam Islam. Nah, dalam Islam, amalan kita, kita buat sikit dia boleh banyak. Tak suka dosa. Dosa buat sikit boleh so ya. Buat so boleh so. Allah besarnya. Dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul basir. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون dan sebut apabila kita kecik Bait Isra' dan Mi'raj, benda yang kita tak boleh lupa ialah kena kecik Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ni kita tak pusing sangat. Kita pergi Mekah, kita pergi ziarah dua tempat ni. Hari ini musuh Islam dia usaha nak ui umat dia terlupa tentang Masjidil Aqsa. Jarang sangat orang boleh semaya di Masjidil Aqsa. Hari ini kita umat Isra' dan Mi'raj, kita tak boleh terlupa kan Allah Ta'ala sebut dia dalam ayat. Asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, muslimin yang dirahmati oleh Allah, adalah sebagai cubaan bagi umat Muhammad. Bagaimanakah mereka nak mempertahankan akidah kita? Nak mempertahankan muqaddasah, tempat yang mulia. Masjid tempat mulia tak ada. Nah, oleh itu, orang Yahudi, orang Nasrani, masing-masing untuk nak menguasai tempat ni. Kerana bumi ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, bumi yang berkat. Min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu. Bumi yang berkat. Tak berkat lagu mana? Nabi semua, kebanyakan nabi duduk situ belaka. Nah, kebanyakan nabi ni duduk Masjidil Aqsa belaka. Nabi Ibrahim ketika duduk di Iraq, Allah Taala pindah apabila berlakunya kezaliman Namruz. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Allah Ta'ala pindah Nabi Ibrahim pergi duduk di Baitul Maqdis. Ya, pentingnya bumi ini, ni bumi yang berkat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Berkat kata ulama, berkat di segi wahyu dan berkat di segi cari makan, berkat di segi buah kayu. Hari ini ni saya nak akak contoh buah tamar meco apa, buah tamar hok besar tu. Mari daripada Baitul Maqdis, mari daripada tanah orang panggil Ardusyam. Cuba kita tulis buah tamar hok besar tadi. Terkadang tulisnya nama Israel, hok rapah bumi Islam tadi. Yang tak ada di bumi lain buah kayu semacam ni. Dan buah minyak zaitun yang paling hebat di atas dunia ni ialah duduk di Syam. Subhanallah, yang Allah Ta'ala jamin kata berkat bumi ini, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Masjidil Aqsa, saya rekah sini, Nabi ada sebut, Nabi kata ardul mansyar wal mahsyar. Tanah Syam ni ialah tempat bangkit kita di akhir zaman dan juga tempat hipung manusia. Di situlah Allah Ta'ala nak hipung semua manusia di akhir zaman. Iktuhu fasallu fihi. Kalau awak mampu pakat gismayes di situ, di Masjidil Aqsa. Kita hari ini kita tak mampu, tapi kita kena kecek walaupun tak mampu. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fima siwahu. Karena kalau siapa semaya di Masjid Aqsa, dalam satu hadis ni Nabi kata supo dengan kita semaya 1000 waktu di masjid-masjid yang lain. Kita tahu kata Masjid Haram kita semaya satu waktu boleh 100,000. Oleh itu bagi orang ada duit, orang ada piti, kita gilah buat haji, gilah buat umrah. Umur kita ni kemungkinan sekali semayang takut tak ada. Tak ada lawan lagi kalau kita semayang di rumah. Satu kali semayang boleh 100,000. Cuba kita mari kun dengan umur kita, berapa hari baru nak boleh 100,000 kali semayang. Cuba kita kena. Oleh itu orang-orang ada duit, orang ada piti, kita gilah. Tempat lain kita gilah rata. Gih di Indo, gih di Perancis, gih di Amerika, tiba-tiba tanya Mekah, tak ada gih lagi. Allahu Akbar. Dan Nabi kata semaya di Masjid Nabawi ni boleh 1000 kali semaya. Satu hadis lain Nabi kata semaya di Masjidil Aqsa boleh 500. Tapi walau bagaimanapun fadilat dia besar. Ada seorang perempuan ni hebat, dia tanya kata, qalat ara'aita man lam yatiq
man lam yutiq an yatahammal ilahi aw ya'tiyahu. Ya Rasulullah, kalau orang tak boleh pergi lagu mana? Supa dengan kita sekarang ni. Supa dengan kita sekarang ni. Sesoalannya orang perempuan tanya soalan ni wakil daripada fuak kita. Kalau kami tak boleh pergi nak buat lagu mana ya Rasulullah? Cuba kita boleh jawab pada Nabi SAW. Nabi kata, fal yuhdi ilahi zaitan yusraj fihi. Atta hadiah kepada Masjid Al-Aqsa, minyak, minyak untuk nak pasang pelita. Pada masa dulu tak ada elektrik. We Masjid Al-Aqsa boleh ceroh, ada hari semayang, ada hari ibadat. Awak tak boleh pergi hatta bagai-bagai ni pergi. Fa inna man ahda lahu kana kaman salla fihi. Karena siapa bui hadiah, siapa bui barang kepada Masjid Al-Aqsa, supaya dengan kita semayang dah. Alhamdulillah kita pada hari ini, jika kalau ada sorang-sorang memanggil untuk nak tolong Baitul Maqdis, kita tak sekupik lah. Dan Masjid Al-Falah ni pun banyak kali kita tolong Masjid Al-Aqsa. Dan alhamdulillah orang tempat kita tu tolong banyak Masjid Al-Aqsa. Tolong orang susah dan tolong Masjid Al-Aqsa yang duduk di bawah tawen ni Israel. Hari ini kita nak pergi taklih. Dan kita orang boleh kecek, kita kecek. Apabila ada panggilan, seruan untuk hadiah untuk nak tolong orang sana, taklah kita bui pertolongi kepada Masjid Al-Aqsa yang Allah Ta'ala sebut di dalam tarikh, di dalam sejarah ini. Oleh itu muslimin yang dirahmatul Allah, dan banyak lagi benda-benda yang kita dapat pekdah daripada Isra' dan Mi'raj, insyaAllah Ta'ala kita sambung semula. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arfa'anna al bala' wal waba' wa sayyi' al asqam. Allahumma harrir al masjid al aqsa min danas al yahud. Allahumma ansur ikhwanana المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.